Hai guys, balik lagi sama gua. Kali ini gua akan bagikan cara mengecek VPN aktif atau tidak di HP Android ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini VPN udah aktif guys sebenarnya. Tersambung nih. Cara kedua seperti ini guys. Nah, ini IP gua udah ganti atau udah pindah negara. Langsung aja kita ke caranya. Pertama-tama kalian ke VPN dulu. Gua matikan dulu ya. Putuskan. Kalau gua putuskan, nah hilang itu guys tanda VPN di sini. Jadi untuk melihat aktif atau enggak, kalian bisa sambungkan dulu VPN-nya. Nah, ini udah tersambung ya. Itu otomatis sudah connect. Nah, cara kedua kalian bisa ketik di pencarian where.net. Nih ya, paling atas. Nah, kalian pilih itu. Tunggu sebentar, apakah sudah terkoneksi? Nah, ini udah terkoneksi, guys. VPN-nya udah connect, yang di atas sudah connect ya. Ini kalau gua matikan VPN-nya. Gua matikan ya, putuskan. Terus gua cek WR lagi. Ini otomatis pindah Indonesia lagi, guys. Nah, pindah Indonesia ya. IP gua. Jadi kalau gua aktifkan ya pindah Luxembourg VPN-nya. Nah, pindah Luxembourg ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Udah pindah ke Luxembourg. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.